Segera menikah. Rizky Billar terciduk panggil Lesti Kejora ini. Kedekatan pesinetron Rizky Billar dengan biduan Lesti Kejora. Keduanya bahkan dikabarkan segera melangsungkan pernikahan di akhir tahun 2020 ini. Sebelumnya, biduan jebolan ajang pencarian bakat, Intanda tampak mampir di kolom komentar ayah Lesti. Di sana Intan keceplosan soal rencana pernikahan Billar dan Lesti. Jadi akhir tahun ya, ups hihi, tulis Intanda. Jalinan asmara mantan pacar Rizky dan dengan Billar pun semakin mendapat banyak dukungan dari penggemar dan kerabat. Bahkan mereka sering memamerkan kemesraannya di sosial media. Awalnya, Billar terlihat tengah mengobrol dengan sang paman yang dipanggilnya dengan sebutan bapak. Menariknya dalam pembahasan itu paman Rizky Billar menyebut dirinya mengidolakan sosok Lesti. Pernah DM ternyata sebelum kenal, sebelum ketemu langsung. Jadi jauh sebelum Rizky kenal sama Dedek, bapak saking ngefansnya sama Dedek nge-DM Dedek. Assalamualaikum Dedek, ujar paman Rizky Billar dalam tayangan di YouTube. Walaupun dulu Lesti tak memberi respon dem dari paman Rizky Billar itu, kini Lesti tampak membalas DM tersebut secara langsung. Rupanya baru dilihat kemarin, bapak pernah DM Dede ya? Dan ternyata itu doa. Kapan ya dibalas sama Dedek? Ternyata dibalas langsung, terang Rizky Billar. Waalaikumsalam, sahut Lesti. Dari idola, sekarang jadi calon, seru Billar. Calon murid Dedek kan tadi udah belajar tadi, tandas Lesti.